Assalamualaikum. Tengok saya bawa balik daripada Palestin, muka ni masih lagi bukan main gelap lagi kerana dekat sana panas. Tapi apa yang saya nak kongsikan adalah tentang minyak zaitun ya. Dekat Palestin tu adalah bumi yang sangat-sangat berkatnya. Jadi masa saya kat Palestin tu, yang selain daripada kita beribadat, saya berpeluang juga untuk pergi ke ladang zaitun. Di kebun-kebun zaitun tu sendiri ada dalam Masjid Al-Aqsa tu. Kemudian saya tengok pengeluaran minyak zaitun kan. Jadi hari ini saya nak kenalkan pada anda kenapa saya pilih Al-Ad, minyak zaitun Al-Ad, kerana ianya daripada bumi bertuah, bumi Palestin. Jadi ada orang yang tanya, apa beza doktor, macam-macam ada jenis minyak zaitun Al-Ad ni. Okey, satu yang paling penting kita nak tahu kualiti-kualiti dia, semuanya memang berkualiti tinggi. Tapi kalau yang ini, premium organic extra virgin Palestinian olive oil. Maknanya ini adalah perahan awal. Buahnya adalah buah zaitun yang berusia 6 hari. Bila buah zaitun 6 hari tu, dia punya kadar polyphenol dia sangat-sangat tinggi. Okey, harga dia ni RM79 ya. Ha, ini RM79 bagi 250 ml. Okey. Kemudian kita tengok yang ini pula. Okey. Yang ini adalah, kalau kita tengok, dia organic extra virgin olive oil. Ini juga perahan pertama tapi bukan buah 6 hari. Buah 6 hari tu yang ini. Sebab tu harga dia sangat mahal kan. Tapi saya ni kan kiasu kan. Jadi saya pakai yang ni. Ya. Yeah? Jadi yang ini juga yang sama, tapi ini adalah 250. Cuma dia bukan perahan awal, yang sama dengan ini. Kita tengok bezanya, RM149 dan RM179. Bukan main jauh beza dia kan. Okey, tapi khasiatnya juga sangat jauh juga. Jadi bagi yang orang yang perlukan minyak zaitun tapi bajet ni agak rendah sikit, okey, kita boleh gunakan yang ni. Okey, yang ni extra virgin juga. Tapi dia bukan premium dan dia bukan yang organik, ya. Eh? Mana-mana yang dah disahkan organik, ada pengesahan organik lah. Eh? Jadi yang ini RM79 ni bagi 500 ml. Kan? 500 ml. Bagi yang ni, yang ni memang mampulah. Kita nak beli RM45 saja ya. 250 ml ni hanya RM45. Okey. Selain daripada itu, orang cakap boleh ke minyak zaitun ni kita gunakan untuk masak? Okey, untuk memasak dia ada dua cara eh. Satu, kalau kita nak masak, kita nak orang kata sauté eh. Sauté, saya pun lupa apa dalam bahasa Melayu, maknanya kita letak sedikit minyak zaitun untuk kita goreng. Okey, kita gunakan minyak zaitun yang ni. Kita gunakan minyak zaitun yang ni. Yang ni pun dah dia berbeza sedikit dengan minyak zaitun yang premium ni, kerana dia ini memang untuk masak. Jadi kalau untuk masak, kita tak boleh ambil makan satu sudu tu, macam biasa kan kita ambil untuk kesihatan, kita ambil yang jenis yang atas ni. Yang ni hanya untuk memasak. Tapi kalau kita nak khasiat minyak zaitun, kita kena makan setiap hari. Kalau kita minum minyak zaitun tu, pastikan selama 3 minit kita jangan minum air dulu. Ha, kita pastikan kita minum je minyak zaitun tu, tunggu sekejap. Kemudian baru kita minum air. Macam tu kan? Kena tunggu 3 minit kan? Dan kalau kita minum minyak zaitun, sebaik-baiknya kita minum minyak zaitun semasa kita perut kosong, bukan masa lepas makan. Okey. Jadi minyak zaitun yang baik. Orang kata, kenapa harga ni mahal? Kenapa harga ni murah kan? Saya boleh beli kat supermarket dengan harga yang sangat murah. Satu, kita mesti tahu kan, kualiti-kualiti minyak zaitun ni sebenarnya dikawal oleh olive oil. Dia ada kaunselnya sendiri kan di dunia kan. Jadi bagi kualiti-kualiti yang di supermarket tu mungkin direndah sikit kerana ada berbagai faktor. Satu, minyak zaitun ni kalau nak bagus adalah cara dia diproses. Pembungkusannya macam mana? Dia mesti dalam botol yang gelap. Kalau dalam botol yang terang, dia akan dirosakkan oleh ultraviolet. Kemudian juga, dia mesti masa pemrosesan tu mesti ada bersama dengan gas nitrogen. Kalau tidak, 3 bulan minyak zaitun ni akan rosak. Banyak lagi yang saya nak kongsikan tentang minyak zaitun. Jadi
Anda follow sajalah saya di Facebook. Okay, bye.